kita menerima pengaduan dari ibu kandung dari anak korban pada tanggal 11 Februari 2021 ya. Kemudian kita melakukan proses penyelidikan dan proses penyidikan, alat bukti cukup sehingga terhadap tersangka ini kita lakukan penangkapan pada tanggal 18 Februari 2021 di rumahnya. Modusnya apa, Kak? Motifnya ya tersangka ini melihat anak-anaknya tidur malam bersama dengan dia itu nafsu birahinya naik karena istrinya juga sudah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2020. Berapa orang anaknya yang dicabuli, Kak, dengan cara apa, Kak? Diduga anak korban yang dicabuli ini sebanyak 5 orang. Dengan cara bagaimana, Kak? Apa disetubuhi atau gimana? Ya, dengan hanya melakukan perbuatan cabul dengan jari. Oh gitu ya. Kak, tersangka ini nantinya akan dijerat dengan pasal apa, Kak? Kemudian apakah akan dikebiri juga, Kak? Ya. Kita jerat dengan pasal 82 ya, ayat 1 dan 2 Undang-Undang 35 tahun 2014. Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan karena dilakukan oleh ayah kandung ditambah sepertiganya. Apa ditambah dengan kebiri juga, Kak? Kira-kira? Ya, kami masukkan juga undang-undang itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.